beberapa tahun yang lalu, cukup lama saya bekerja di satu perusahaan distributor alat kesehatan. Oh, jadi sebelum jadi entrepreneur, Pak ya, Vincent jadi profesional dulu ya? Betul, di satu perusahaan distributor alat kesehatan yang memasarkan produk-produk alat kesehatan dari Jepang. Oh. Ya, saya bekerja kira-kira 10 tahun. Tetapi pada saat itu sedang krisis ya, Bu. Tahun 88, saya berpikir kalau saat itu saya bekerja, mungkin manfaatnya hanya bisa dinikmati oleh saya sendiri. Yeah. Tetapi kalau saya menciptakan lapangan pekerjaan, mungkin bisa banyak orang menerima berkah atau berkat dari apa yang saya kerjakan. Oh, hanya yeah. Pada saat itu walaupun sedang krisis, saya merasa entah bagaimana saat itu saya merasa kok ada satu keyakinan yang mendorong saya dari dalam untuk memulai usaha sendiri.